Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing 4 cara untuk melakukan screenshot HP Samsung Galaxy A15. Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Namun sebelum itu jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, untuk melakukan screenshot di sini kita bisa manfaatkan fitur asisten atau fitur menu asisten. Pertama kita harus aktifkan dulu di menu pengaturan. Nah, setelah kita masuk ke menu pengaturan, selanjutnya kita scroll ke bawah, kita masuk ke bagian menu aksesibilitas. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu interaksi dan kecekatan. Selanjutnya kita aktifkan menu asisten. Kita klik izinkan. Nah, jadi ini dia namanya menu asisten, guys. Kalian bisa setting menu asistennya di sini. Di sini ada transparansinya. Dan masih banyak lagi settingan lainnya. Di sini kalian bisa atur menjadi kecil seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk melakukan screenshot kalian tinggal klik aja menu asistennya. Nah, setelah kalian buka menu asisten, lalu kalian tinggal tap aja di bagian icon gambar layar seperti itu. Nah, kita sudah berhasil melakukan screenshot dengan cara yang pertama dengan menu asisten. Oke, selanjutnya cara yang kedua untuk melakukan screenshotnya. Di sini kalian bisa memanfaatkan tombol power pada HP kalian. Nah, kalian tekan secara bersamaan tombol power dan volume bawah serentak. Kalian klik ya guys, jangan kalian tahan lama. Seperti ini. Nah, itu cara kedua untuk melakukan screenshot. Selanjutnya cara ketiga, kalian bisa memanfaatkan icon di pusat kontrol pada HP kalian. Jika iconnya belum ada di pusat kontrol ini, kalian tinggal klik aja plus. Lalu kalian cari icon ambil gambar layar ini, lalu kalian pindah ke bawah, lalu kalian klik selesai. Nah, jadi untuk melakukan screenshot, kalian tinggal tap aja di bagian icon ambil gambar layarnya seperti itu. Nah, selanjutnya cara yang keempat, cara terakhir. Di sini saya akan sharing gimana cara melakukan screenshot panjang. Kalianlah ambil screenshot biasa bebas dengan cara apa aja. Di sini saya contohkan dengan menu asisten. Selanjutnya kalian klik gulir ini guys. Jika kurang panjang, kalian bisa klik lagi. Nah, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, jika sudah selesai, kalian tinggal tekan back aja. Nah, itu sudah tersimpan hasil screenshotnya. Kalian bisa cek di bagian file saya. Selanjutnya kita cek di gambar. Nah, jadi ini hasil screenshot panjangnya tadi, guys. Nah, hasilnya jelas ya. Dia tidak ngeblur atau tidak buram. Nah, dia hasilnya detail masihan dan ini adalah hasil screenshot biasanya tadi. Oke guys, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.